kura hito kumi no shuzu sa itsumo issho sa demo majiwaranai boku ra nasareru ga mamma hito ga ru kara boku ra goku yo boku wa migi ashi no shuzu sa kimi wa hidari ashi no shuzu hashiru no asore wa tanoshii kereto kimi wa tsukarete shimawanai kara ame ni murete mo kamawanai demo kimi wa. Kita orang dah sampai dekat apa nama tu, Osaka. Osaka. Sekarang kita dekat bandar Tanggachaya. Kita orang baru sampai. Sekejap lagi nak check-in. First kali benda kita nak buat masak. Tadi dah pergi pasar, dah beli barang-barang pasar. Sekejap kita masak. Jom. Sekarang ni kita kekangan bahasa. Kita tak tahu bahasa Jepun ni apa yang dia tulis kat sini. So kita main teka-teka lah. Tak tahu mana satu nak bakar ke, nak panas ke apa. So tengoklah apa hasil dia nanti. Okay, air bongkok ni paling panas. Yeah. Hari ni kita masak kari ikan dengan sambal sotong. Stop Malaysia. Ini stop. Sebulan ni kita duduk ni. Sekarang bagus kat video. Okay, so inilah kejadian dia. Kari ikan, tapi kita tak tahu macam mana nak kontrol dia punya. Dia punya suhu. So tengok dia mungkin legak. Dia macam lava gunung berapi ya. Ini dah paling-paling rendah dah ni. Tak tahu apa jadi dia. Ini Mel. Ini you kata yang belah dia tu. Kita tu belah. Sebelah tu untuk yang belah atas. Belah dia. Ok, menu kedua kita pula hari ni adalah sambal cendawan bersotong. Ataupun sambal sotong bercendawan. Ok. Hari alright, so dah siap dah. Tengok nasi, terlebih muatan untuk 7 orang makan. Sambal, sotong siap dah, telur siap dah, kari siap dah. So, masa untuk bermakan. Kira petang untuk makan petang. Malam nanti kita nak makan kat luar. Selamat menjamu sikit. Hari ini adalah hari kedua kita orang berada di Tokyo. Dia kat sini seronok. Cumanya nak makan susah sikit. Kepada korang yang betul-betul concern kan, sebab kita nak menjaga halal, haram semua ni. Kita nak mencari kedai halal tu satu benda yang memang sangat-sangat sukar. Boleh jalan jauh daripada rumah kalau tak korang masak je. Tadi restoran yang kita masuk tu salah. Rupanya dia ada malaican 1, malaican 2. So malaican 1 yang kita pergi tadi tu dia ada pop. So kita terpaksa keluar. Now ambil train diorang. Saya tak ingat dah berapa station dah kita lalu tadi. Jauh jugalah. And now dah sampai. Dia keluar dekat kat mana pun saya tak tahu ni. So kita orang ikut je Google Map. Harus berjalan lagi untuk mencari malaican 2. Kat situ dia kata memang situ fully halal. Memang orang Melayu semua boleh makan kat sana lah.
nasib baik dia punya apa, nasib baik dia punya yang tukang serve tu kan, orang yang yang kerja kat situ bagi tahu. Kalau tak mungkin kita dah order lah nasi goreng off. So kan kita pergi cari makanan lain. Alright, so dah sampai tu dia nampak bendera Malaysia siap ada kat sana. Malaychan lah, kat sini confirm halal. So kepada korang yang datang area-area Tokyo ni, korang google je lah Malaychan ni, tak apa, makanan dia halal. Mari kita makan. Dia dah pening. Yang datangnya 7 orang, yang makan dia 9 orang. Otak-otak. Keropok. Keropok kerantai. Oh, kerabu kerantai. Kangkung. Kangkung belacan. Petai. Petai udang. Membatas pandangan mata, namun jelas kulihat kau.